Kan ada tiga macam dalam hidup ini. Ono wong nresnani sehingga perilakunya adalah ngayomi. Ono wong kuoso, perilakunya adalah menguasai. Terus ono wong kuat sehingga lainnya menjadi dikuati apa diungguli apa seterusnya. Bu, kalau jadi bupati kui nomor siji wong kuoso apa wong tresno apa wong kuat? Bupati wong ditresnani. Ditresnani apa neresnani? Ini pokoknya tresno ya, tresno, tresno ya. Tresno. Ya. Bupati kepada rakyatnya ini sekarang inginnya itu menguasai apa apa nek nguati ya apa nguati iki. Sopo sirop, sopo ingsun ono kae lho ya. Atau ngayomi. Jadi yang nomor satu fungsi bupati itu pengayoman apa kekuasaan apa kekuatan Bu? Mengayomi. Pengayoman ya. Pengayoman. Oke. Pak Kapolres. Pak Kapolres. Polisi itu utamanya kepada rakyat itu pengayoman apa kekuasaan apa kekuatan? Pengayoman. Pengayoman. Oke, Dora setuju ya. Pengayoman. Ning salah bener rasa dinyang lo ya, nek salah ya salah, bener ya bener. Jadi nek uang salah kui ben merasa diayomi, dia dibebaskan apa di penjara. Jadi orang dihukum itu adalah lambang pengayoman, betul enggak? Ya lah, nek dibebaskan kui malah kuali. Sebab jadi kalau orang ketangkep KPK, nek tepung aku biasanya langsung tak telpon. Selamat ya, Anda sedang menjalankan kebenaran. Jadi tak ayomi nganggu hatiku. Lu kok menjalankan kebenaran lu? Kalau orang salah, apa sing bener kini? Wong salah dihukum apa wong salah dibebaske? Sing ngayomi ki sing hukum apa sing bebaske? Kalau orang salah tidak dihukum berarti dia dicelakakan, betul enggak? Nah, supaya orang yang salah itu selamat, maka dia harus dihukum, betul enggak? Demikian juga neraka itu adalah alat Allah mengayomi orang salah. Nek wong salah kok dilebokke swarga, kuwi dhek ora kerasan dhewe. Wong salah kok ning dhek mesti bingung dhewe atine karo pikirane. Maka neraka itu adalah bentuk pengayoman Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun saja hambanya yang bersalah. Ngono ya. Jadi nomor siji pengayoman. Nomor loro apa? Kekuatan apa kekuasaan? Jadi bupati atau Pak Kapolres mengayomi masyarakat ning nek ana sing nyeyel, ana sing apa carane ngene, ana sing tetep aja melanggar, maka terpaksa ibu bupati atau Pak Kapolres menunjukkan aku iki kuasa lho, aku bisa ngukum kowe. Ya ra. Tapi dasarnya itu tetep pengayoman dulu, nek kepaksa lagi kekuasaan. Nek dihukum tetap ngaco, dijak gelut ya lah, tembak apa dia tembak sikile apa yang ngono kae. Itu karena sudah diayomi, sudah ada hukum kekuasaan, kok kamu masih ngeyel, maka kamu terpaksa dihadapi dengan kekuatan, betul enggak? Ngono ya. Ayatnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, semua ayo. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua hafal. Kul a'udhu birab malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi waswisu fi suturin nas minal jinnati wan nas. Jadi jawaban Pak Bupati, Pak Kapolres, Bapak Ketua DPRD tadi adalah jawaban orang yang diberi hidayah oleh Allah. Jadi orang ngerti rumusin yang tetap jawabannya benar toh, nomor siji pengayoman atau cinta kasih, kepengasuhan. Robun itu artinya? Pengayom atau pengasuh manusia. Pengasuh atau pengayom. Jadi rububiyah berarti kata bendanya rububiyah artinya? Kepengasuhan atau kepengayoman. Ya. Kalau malik itu, malikin nas itu ya, raja atau penguasa. Ya. Kalau kata bendanya, pekerjaannya? Mulukiyah. Mulukiyah. Jadi ada rububiyah dari kata Rabbun Nas, ada mulkiyah dari Malikin Nas, terus ada
uluhiyah atau ilahiyah dari kata ilahinnas. Jadi metode pengelolaan pemerintahan dimanapun, apakah itu pemerintah negara, apakah itu perusahaan, apakah itu keluarga atau apapun saja, atau Kapolri kepada anggotanya, Kapolres kepada anggotanya dan semuanya, nomor satu adalah kul a'udzu bi rabbin nas. Baru kalau terpaksa, kedua malikin nas. Baru yang ketiga nek kepeksa, nek kepeksa loh, baru ilahin nas, kan gitu.